Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-9 Liga Inggris musim 2024-2025 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan lanjutan pekan ke-9 Liga Inggris 2024-2025 hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, Manchester City menang 1-0 versus Southampton. Aston Villa imbang 1-1 versus Bournemouth. Brighton and Hove Albion imbang 2-2 versus Wolverhampton. Dan Brentford menang 4-3 versus Ipswich Town. Daftar klasemen sementara Liga Inggris musim 2024-2025 peringkat 1 sampai 10. Peringkat pertama ditempati oleh Manchester City yang mengoleksi 23 poin hasil dari 9 pertandingan. Sedangkan di peringkat kedua ada Liverpool yang mengoleksi 21 poin hasil dari 8 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Inggris musim 2024-2025 peringkat 11 sampai 20. Posisi ke-20 atau juru kunci ada Southampton yang hanya mengemas 1 poin usai bermain sebanyak 9 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Inggris musim 2024-2025 peringkat pertama ada Erling Haaland dengan torehan 11 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2024-2025 peringkat pertama ada Bukayo Saka dengan sumbangan 7 assist. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2024-2025 peringkat pertama dan kedua ada Alisson Becker dan Andre Onana yang sama-sama telah membuat 4 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-9 Liga Inggris musim 2024-2025 hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Pada pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat, Everton akan menghadapi Fulham. Jadwal pekan ke-9 Liga Inggris 2024-2025 hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, Chelsea akan menghadapi Newcastle United. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, West Ham United akan menghadapi Manchester United. Pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, Crystal Palace akan menghadapi Tottenham Hotspur. Dan pada pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat, Arsenal akan menghadapi Liverpool. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.